Oke, sahabat bonsai, sultan bonsai, kembali lagi di channel kami, Santai-Santai Bonsai. Sekarang kita sudah berada ya di stand bonsai Blinyoman Jaswan namanya. Kita mau mereview-review, mau bertanya tentang sejarahnya, bagaimana dia bisa mengenal bonsai, cinta bonsai, dan juga membuka stand bonsai ini. Oke, sahabat bonsai, sultan bonsai. Sekarang kita panggilkan ya owner dari Nyoman Bonsai di sini. Pak Man, di Beli Nyoman. Ya. Sini dulu kita bincang-bincang. Ya. Ya. Beli Nyoman ya namanya ya. Ya. Nyoman bagus. Ya, jadi inilah dia ya ownernya dari stand bonsai Nyoman Bonsai di sini. Boleh saya tanya-tanya sedikit ya, dulu? Ya, silakan. Bincang, Bli. Ya. Oh, iya. Silakan saja. Ya. Ini lokasinya di mana, Bli? Ya? Ini lokasinya di Banjar Penida Batuan Sukawati Gianyar Bali Indonesia Dunia Akhirat. Ya. Oh ya. Daerah-daerah sana ya. Oke. Gampang cari di Google Map juga banyak ada. Ya, ada ya. Berarti di Gianyar ya? Iya, di Gianyar ya. Gianyar. Sudah berapa lama nih mengenal bonsai Bli Nyoman? Dari masih orok, dari dalam kandungan saya sudah senang bonsai, tapi anunya baru-baru sekitar 10 tahunan. Oh, ya. 10 tahun ya Bli Nyoman? Iya, dulu saya juga di pariwisata, juga saya bekerja di hotel, tapi hobi memang dari dulu bonsai. Oh, ya. Hobinya memang bonsai, suka bonsai ya. Iya, dulu dari memang dari kecil memang suka seni saya. Dari kecil masih belum bisa bicara, saya sudah bisa gambar-gambar. Bisa gambar telur itu bisa dulu ya. Oh, gambar telur bisa ya. Telur bulat itu ya. Iya. Dulu saya penari dulu. Penari. Iya, waktu SD saya penari penabuh. Oh. Suka bekerja ngukir kayu. Setelah itu ya jadi masuk sekolah seni rupa, jadi pelukis saya. Jadi pelukis juga ya. Oh, ya, talent berarti ya. Jual-jual lukisan saya. Oh, ya. Habis gitu saya bekerja di hotel, jadi tukang masak. Jadi tukang masak saya. Bikin masak-masakan sampai ngukir es. Ngukir es bisa juga ya. Iya, saya dulu. Oh. Dulu tahun 2004 itu waktu namanya dulu Ijumpi namanya, Ikatan Juru Masak Profesional Indonesia dulu namanya. Ya, dulu itu tahun 2004 saya juara 3 sebali ngukir es. Wih. Ya, di antara hotel-hotel sebali. Sebali. Ya, tahun 2004 itu. Itu kompetisi di Kuta Galeria. Kuta Galeria. Waktu itu sudah suka bonsai saya ya. Sudah sering jual-jual bonsai saya. Oh, sudah jual-jual bonsai waktu itu ya? Iya. Berarti sudah 10 tahun ya aja? Lebih. Tapi aktifnya ya 10 tahunan lah gitu. Bonsai yang pertama dirawat itu bonsai apa, Bli Nyoman? Dulu sembarangan saja, itu ada pohon beringin saya kawat-kawatin gitu. Kadang ada yang mati, kadang ada yang hidup gitu. Ya, tapi yang hidup bisa dijual, kadang diminta teman gitu dulu ya. Seperti itu ya namanya. Iya. Sekarang ini kita kembali lagi ya. Kita mau review dulu nih sekarang. Tadi udah disampaikan ini sejarah-sejarahnya ini, multi talent nih Bli Nyoman ini. Iya. Bli Nyoman siapa namanya? Bli Nyoman. Nama saya aslinya Nyoman Jasawan. Inyoman Jasawan. Inyoman Jasawan. Ya, gini beranaan dari itu leluhur saya, nenek moyang dari Jawa. Oh. Bapak ibu lahir di Bali. Saya di juga Bali. Lahir di Bali ya. Istri dari Flores. Oh, dari Flores. Ya, istri dari Flores, lahirnya di Flores tapi setelah menikah di Bali. Ya. Oke. Berarti itu ya ceritanya dari Bli Nyoman. Nah, sekarang kita akan mereview-review di sini untuk stand Nyoman Bonsai. Mungkin menanyakan harganya. Beliau juga jual-jual pot juga ini. Potnya ya. Ada pot relief. Ya, Bli Nyoman ya? Ya. Sangat multi talent ini. Ya. Oke, sahabat santai-santai bonsai, semeton bonsai.
Ini sekarang kita akan mereview ya untuk harga-harga pot dan bonsai-bonsai di sini. Yuk kita tanya langsung ini sama ownernya. Ini nyoba. Oh iya ya, ya. Ada apa? Ada ya. Apa ini? Ini potnya dijual ini, Dinyo. Iya, dijual, dijual kalau ada yang beli. Ya, kalau ada yang beli dijual. Ini potnya ya? Iya, iya, iya. Potnya. Kalau yang ini berapa nih belinya, Mas? Harganya. Ini ukuran 40 cm, ini ya. Saya jual biasanya 200. 200 ribu ya? Ya, 200 ribu. Okay. Tapi kualitasnya memang bedul-bedul ajaib, soalnya ya. Kalau dibanding ini tidak pecah, oh, tapi tidak. Dibanding di kasur, oh, ya tidak kasur. Pecah, ya. Oh, ya, ya, ya. Keunikannya ini, sahabat bonsai ya. Di sini ya, ini beli Nyoman sendiri yang melukis ini ya? Oh ya, saya yang buat ini, ya, ya, ya. Ini 200 harganya, ya. Kalau yang ini beli Nyoman? Ini 50 cm ini. 50 cm. Ya, ini 50 cm lebih mahal dari ini. Ya. Ya. Yang itu 60 cm lebih besar ya, itu harganya lain lagi, lain lagi ya. Ini sekitar berapa belinya, Man? Itu harganya di atas 250 lah. Oh, di atas 250 ya, ya. Oke. Ini steger juga steger, ada ya. Yang tingginya 1 meter, ini saya jual 150 ribu. 150 ribu ya. Ini cor sampai di dalam ini. Oh. Ini kalau ngangkatnya 4 orang. Berat sekali ya. Berat sekali ya. Terus ini untuk potnya isi besi ya, Bin Yamada? Ya, tetaplah harus wajib. Harus kuat ya, biar kuat ya. Ya, campurannya juga bagus. Campurannya semen dan milnya bagus. Isi besi juga wajib. Yuk, kita lanjut lagi. Oke, ini ya. Ini dia. Ini bonsai serut ya, pinjamannya? Ya, ini serut. Ini serut ya? Serut. Ini untuk gaya, ini gaya apa nih, pinjaman? Saya sangat tertarik ini sama serutnya ini. Oh, ini serutnya ini gaya untir-untir agak sedikit tersapu angin. Oh. Jadi ini gaya atraktifnya lebih besar, bukan gaya formal ini. Ya, ini gaya anu namanya. Gaya ekspresionisme agak gila-gilaan. Oh, agak gila-gilaan ya. Ini dengan pot relief ya, bagaimana? Ya, itu saya isi, buat sendiri. Buat sendiri ya, bagaimana? Ini saya buat sendiri, tapi catnya belum sempurna. Hmm. Ini nanti pas mau kontes atau apa, pameran, kita cat lagi. Oke. Ya. Isi lumut juga ya? Ya, itu baru pasang lumut. Lihat dulu nih. Ini dibuka harga berapa, bagaimana? Itu kalau ini. Ada yang nawar seandainya itu ya di atas 7 juta lah. Oh my god. Wow. Oh, di atas 7 juta ya? Ya, di atas 7 juta. Oke, sahabat bonsai, ini harganya di atas 7 ya. Ini sudah bonsainya ini sudah mantap ini. Ya, kurang perantingan saja ini. Kurang perantingan ya, ya. Oke. Lanjut lagi. Kalau ini beli nyaman. Ini bonsai apa nih? Oh, ini namanya bonsai kemuning namanya. Oh, kemuning ini ya? Ya, kemuning lokal ini. Oh. Ini ada bunganya, ada buahnya bunga juga ini. Ya. Ini yang ini murah ini. Ini berapa nih? Ini masih berkisar ratusan ribu. Ratusan ribu ya? Ya, ratusan ribu lah. Ya. Ratusan ribu ini semeton, sahabat. Nah. Kalau yang ini belinya man? Oh, ini namanya Merton. Oh, Merton ini ya? Merton ini masih proses karena ininya belum besar. Jadi kita liarkan dulu. Topnya ini ya? Ya, nanti topnya. Kalau sudah besar baru kita potong, kita kawatkan lagi. Okay. Ini ya kalau di sini biasanya akarnya agak kelihatan karena saya masih proses penyuburan. Ini akarnya banyak sekali. Okay. Seperti cumi-cumi. Cumi-cumi panggang ya? Nah, bukan. Cumi-cumi dalam penggorengan. Oh, nah, isi saus asam manis. Oh. Nah, dan kecap asin. Nah. Kita ini lapar. Wuh! Berapa ini harganya belinya, Man? Nah, kalau ini masih ratusan. Oh, masih ratusan ribu. Ya, kira-kira? Ya. Ya. Nah, sekitar di atas 700 ribu lah. Oh, di atas 700 ribu ya. Ya. Oke.
Ini akarnya bagus sekali, tapi akarnya masih proses, penyuburan ya di citalang dulu. Ini fungsinya citalang ini gimana, Pak Jaman? Ini untuk penyuburan supaya akarnya lebih leluasa, berkembang, sehingga cabangnya cepat membesar. Oh, begitu. Ya, seperti itu. Oke. Ya, para penduduk. Oke, setelah lagi. Ya, silahkan. Saya mame, bukan ya, Pak Jaman? Ini kalau di bawah 30 cm ya disebut mame. Kalau sudah di atas 30 cm ya medium. Ini berarti ini ya mungkin ini mame ini. Mame ya. Ya, dia ini di bawah 30 cm. Bonsai apa ini, Benyaman? Ini ficus California ini. Oh, ficus California. Ya, ini akarnya sudah kita pahat, sudah kita pecah. Oke. Okay. Ya, ini akarnya. Wow, akarnya keliling ini ya. Akarnya keliling dunia akhirat ini. Oh, ini coba lihat akarnya ini. Ya, tapi di sini jarang kelihatan karena saya kasih talang ya, gak ada yang tahu gitu. Masih proses ya. Ya. Dijual juga, ini belinya, Man? Ya. Ya, dijual juga, tapi masih proses. Kalau ada yang suka proses ya bisa diambil. Kisaran berapa, belinya, Man? Ini pohonnya agak langka ya. Mungkin 2.500.000 mungkin. Oh, 2.500.000 ya, sahabat. Ya, setengah juga ya. Sudah setengah kita. Ini sudah mantap ini geraknya. Ya, mantap. Tinggal penyuburan ini saja. Oh, ininya kurang besar ya. Oke, ini lagi. Sudah ini ya. Ini Elgan. Elgan belinya mana? Ya, ya. Ya, karena ini jadi saya suka memperbaiki pohon orang ya, pohon sendiri jadi kacau begitu. Ya, kalau dicukur lagi sudah lagi bagus, kalau nggak dicukur lagi rusak. Ini untuk gayanya apa nih, Binyo Manelkan? Ini gayanya kalau kurus, tinggi, langsing itu namanya bunjin. Oh, bunjin ini ya? Ya, kalau tegak, bergelok, moyogi. Oh, ya, kalau gaya terjun itu namanya kengai. Okay. Ya. Ini dijual juga, Binyo Manelkan? Ini dijual juga kalau ada yang beli. Berapa, Binyo Manelkan? Ini di atas 700.000 juga. Oh, di atas 700.000 ya. Ya. Udah mantap ini ya, gaya bunjin, bunjin style belinya, Man. Iya, iya, iya. Nah, ini lagi big asamnya nih. Ya. Ini gaya cascade ya belinya, Man ya? Ya, ini gaya cascade. Gaya cascade. Ya, bahasa Inggrisnya gaya cascade, bahasa Jepangnya gaya kengai. Kengai. Ya, gaya bahasa Indonesianya air terjun, bahasa Balinya yeh nyuncep. Nungcep aja. Ya. Oke. Ini saya sudah pelihara ini dari biji. Dari biji ya? Ya, dari biji sudah lebih dari 10 tahun, sekitar 11 tahunan. Dari biji. 11 tahun ini ya, ya Binyaman. Ini selalu berbuah ini bunganya ada. Ya. Tapi belum berbuah ya habis sekarang Binyaman ya. Iya, lagi berbunga. Ini karena musim hujan bunganya banyak yang rontok. Ya. Ini lagi bunganya. Ya, daunnya bagus, bunganya bagus, buahnya juga manis. Ini berarti termasuk kesayangan Binyaman ini ya? Ya, kesayangan. Sudah 10 tahun ini kan? Ya, ya, ya. Banyak yang minta tapi belum saya jual. Ini tinggal dicukur saja sudah bagus. Tinggal dicukur aja. Ya, dicukur sedikit. Okay. Rasanya sudah bagus ini Binyamannya. Ya, ya, ya. Bahasa Balinya air terjun nuncap. Ya. Ya, nuncap. Ya, ya, nuncap. Ya. Okay. Boleh tahu harganya Binyaman? Kalau harganya kemarin sudah ada yang minta 6 juta, saya belum kasih. Oh, 6 juta sahabat. Ya, belum dikasih. Belum dikasih ya. Belum dikasih ini. Usianya 10 tahun ini. Ya, lebih. Ya, ya. Ini lagi beli nyaman. Isi bolong-bolong ini. Ini bonsai apa nih beli nyaman? Ini kemuning lokal juga. Oh, kemuning lokal ya. Ini ada teman yang dulu punya. Ini karena mati. Ya. Oh, bagian ini mati ya? Ya, memang mati di sini. Ini karena mati, ya kita ukir, kita bor-bor supaya seperti kena habis kena bencana gitu. Oh my god! Bencana alam. Habis disampar petir begitu. Ya. Di batangnya juga tumbuh seperti ini, kita gunakan lagi. Ini termasuk gaya apa, Mas? Ini gaya freestyle. Freestyle ya? Ya, freestyle bonsai. Freestyle ya, bonsai juga. Ya. Ini dijual, Mas? Belinya mana? Ya, ya dijual kalau ada yang beli. Ya.
Dijual ini. Ya, ya. Berapa nih Benyaman harga? Ya, masih ratusan lah. Ratusan ribu. Ribu ya. Harga corona? Ya, corona ya. Ya, kalau kena virus ya. Sedikit kena virus ini bukannya. Ah, bukan kena virus ini ya. Di. Cat. Ini ada style ya. Ya. Ini style di ini. Ya. Gini ngambil gambarnya agak dari depan sedikit. Nah. Tetap kemuning lokal.